sehingga dikosongkan sudah lama, sekitar 2-3 tahun yang lalu. Gedung ini kurang lebih 2 tahun yang lalu memang sudah dikosongkan karena bangunannya sudah tidak layak dan dikhawatirkan terjadi sesuatu hal dan mengenai murid-murid, sehingga dikosongkan sudah lama, sekitar 2-3 tahun yang lalu. Dan untuk robohnya mungkin setahun yang lalu ya Bu Erna ya, kurang lebih setahun yang lalu. Tapi sudah dihandle sama dinas, sudah dilaporkan. Ya, menunggu. Kita sekarang menunggu pelaksanaan rehab gedung tersebut. Informasinya kapan akan diperbaiki? Insya Allah dalam tahun ini. Ya, dalam tahun ini, dalam waktu dekat.